Selamat siang teman-teman YouTube, ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bayo Tokar. Saya akan mereview Honda Prat nih. Warnanya warna favorit, harganya berapa dan kondisinya seperti apa. Lihat reviewan saya berikut ini, jangan di skip-skip ya, karena hari ini hari hujan, kita bikin durasi agak pendek sedikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bayo Tokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Bayo Tokar, jangan lupa ya di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya mobil atau showroom pingin di review, tinggal WhatsApp saya aja. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik. Oke teman-teman YouTube, ini ya sudah ada warna favorit nih, Honda Prat, tahunnya 2013, tipenya SD ya, tipe SD. Untuk transmisi sudah pasti otomatis. Ini AC sudah double nih. Warna putih mutiara. Untuk pajaknya hidup, pajak hidup panjang ya, sampai bulan 2 tahun 2022. Bannya ini ada bervariasi, ada yang 80%, ada yang 75%-an. Oke, dilihat aja mas kondisinya, fisik-fisiknya ya. Ini mobil kotor aja, habis kita pakai kemarin kena hujan ya. Jadi ini pun mau hujan lagi nih hari ini, sudah gelap lagi. Tahun 2013 SD ya. Jadi mobilnya cakep. Nah, yang ini kalau SD dia sudah elektrik, yang di sebelah kiri ya, yang di sebelah kanan kita manual. Nah, ini dari tadi ini ada pemadam kebakaran yang lewat. Kita kebakaran di mana, kita berdoa aja semoga cepat dipadamkan apinya ya. Nah, ini untuk bangku-bangkunya semua bagus semua, sudah dilapisi sarung joknya ya. Mobilnya cakep. Sudah double blower dia. Jadi mobil cakep ya, sudah double blower, tahun 2013, tipenya tipe SD. Jadi cukup satu jari ini kalau Honda Prat. Cukup satu jari, langsung kita geser tutup. Nah, ini kita tutup lagi. Nah. Cukup satu jari aja, mobilnya cakep. Plat asli kota Pontianak ya, platnya. Jadi dia sudah ada dua titik sensor di belakangnya, di body kitnya, atau kita kenal biasa bumpernya, dia ada sensor. Jadi kalau untuk mundur dia sudah safety-nya sudah bagus dia. Oke, kita lihat di bagian ini ya, belakangnya. Karena ini buru-buru, hari pun sudah mulai gelap-gelap juga, mau hujan. Untuk plafonnya bersih ya, plafonnya bersih. Jadi mobil tiga baris, AC-nya dingin, mobilnya cakep. Warnanya warna favorit nih, warna putih mutiara. Nah, hujan pun sudah mulai turun. Ayo mas, kita main di dalam aja, biar cepat-cepat aja. Nah, untuk sensornya ini ya, warna merah kecil-kecil garis-garis ini masih aktif semua. Jadi mobil tanpa PR. Seperti biasa ya, Honda Prat. Ini ada lampu, kalau kita mundur, atrek. Kita lihat di bagian dalam, karena harinya hujan. Hari hujan nih, nggak apa-apa. Kita main di dalam aja, mas. Untuk kilometernya ini rendah ya, kilometernya di angka 55.000, jadi di angka 55.000-an ya kilometernya. Untuk transmisinya otomatis, pajak hidup, warna favorit. Nah, tahun 2013, tipe SD. Harganya berapa nih mas? Harganya kita buka murah meriah nih. Harganya
165 juta nego. Yang penting serius, cek unitnya, lakukan test drive, baru nego harganya. Ini hujan sudah turun, sudah mulai lebat nih ya. Oke, semoga mobil ini ketemu milik yang baru, Mas. Lihat di bangku baris keduanya, Mas. Kita hari ini review singkat, review cepat, karena hujannya sudah turun ini. Deras nih, bisa lihat di kaca ini, rintik-rintik hujan turun. Yang penting tadi mobilnya sudah saya review dari depan ya, dari depan sampai ke belakang. Jadi kita main di dalam aja. Untuk mobilnya cakep. Ini AC-nya dingin semua. Jadi mobil tanpa kendala. Nah, kita di dalam nih. Dan di dalam kita setel AC-nya. Ya, biar lebih dingin lagi. Nah, oke, teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru ketemu dengan channelnya si Bay Autocar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif, karena subscribe itu gratis, jadi tidak dipungut bayaran ya. Siapa yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya yang sudah subscribe saya, semoga channel ini semakin berkembang. Oke, dilihat aja Mas, blowernya semua ya. Ini tipe SD tahun 2013, mobil murah meriah nih. Hanya 165 mobilnya, bisa nego lagi. Silakan cek unitnya ya. Oke, Mas, hujan agak reda, kita keluar lagi, nggak apa-apa. Kita matikan dulu. Semoga mobil ini ketemu pemilik yang baru nih, Mas. Dan dirawat demikian mungkin. Oke, teman-teman ya. Jadi kita masih banyak mobil-mobil yang ready nih. Mobil matic ada, mobil manual ada, mobil yang di bawah 100 juta ada, mobil yang di atas 300 juta pun ada. Tergantung selera, mau manual, mau matic, kita semua ada. Ingat, pakai masker. Selalu jaga jarak, selalu cuci tangan. Ini kuncinya kulit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.